Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okay, untuk hari ini kita nak buat review santai-santai. Macamlah saya pernah formal kan. Okay, jadi kita nak buat review santai untuk Syncro wireless mic. Saya tak buat unboxing untuk Syncro wireless mic ni sebab saya terlalu excited nak cuba dia. Jadi saya terlupa record untuk unboxing. But it's okay. Ini bagus juga sebab bila saya buat review, saya dah yakin dengan penggunaannya dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dengan Syncro wireless mic ini tadi. Jadi saya boleh kongsikan dengan anda. Semoga video ini ada manfaatnya nantilah, insyaAllah. Okay, untuk Syncro wireless mic ni, saya mempertimbangkan antara beberapa jenis wireless mic yang lain. Antara ini adalah Ceramonix dan satu lagi adalah, saya lupa nama dia, tapi bermula dengan huruf A. Okay, tapi yang tu hanya ada satu receiver dan satu transmitter. Okay, jadi pilihan yang macam saya kuat untuk pilih pada ketika itu sama ada saya nak beli Syncro ini ataupun saya nak beli Ceramonix. Cuma yang model Ceramonix tu, saya betul saya pronoun Ceramonix tu harga dia agak mahal sedikit lah okay, berbanding dengan Syncro ini. Kalau dua transmitter dia harga dalam 800 lebih. Jadi saya mempertimbangkan kembali sama ada nak beli model tersebut atau produk tersebut ataupun saya nak beli Syncro ini. So timbang punya timbang, okay, cari punya cari. So saya akhirnya saya purchase untuk Syncro wireless mic dengan dua transmitter dan satu receiver. Kalau anda beli satu receiver dan satu transmitter, harga lebih kurang dalam 300 lebih. Okay, tapi kalau anda beli satu receiver dan dua transmitter iaitu dua mic, okay, dia dapat harga dalam 500 lebih macam tu termasuk postage lah. Saya beli dekat Shopee. Jadi nanti saya akan letakkan link pada bahagian dekat bawah dan owner dia ataupun pemilik kedai tersebut bukan daripada official Syncro product. Okay? Sebab kalau kita beli dekat official shop dia agak mahal sedikit berbanding dengan dekat yang luar lah. Tapi kalau dekat even dekat kedai ni pun jual ataupun pemilik kedai tersebut sangat-sangat responsif lah. Okay, kalau kita tanya ada masalah teknikal ke apa ke, dia akan terang dan dia tahu macam mana nak selesaikan hal tersebut lah. So saya fikir ia adalah satu benda yang sangat baik lah bagi kalau kita nak beli cari dekat luar dan kita cuba untuk minta harga-harga yang berpatutan. Kalau dekat official dia tak boleh nak minta diskaun. Kalau yang dekat non-official ni, even though dia kedai lain bukan official Syncro, kita boleh minta diskaun. Tapi taklah banyak sangat lah. Okay, maybe dalam RM10 ke belasan ringgit ke dia boleh bagi diskaun. Okay, so harga yang ini memang saya cari mana-mana kedai sekalipun dekat Shopee, dia harga yang paling murah sekalipun RM500 lebih. Okay, ada yang sampai jual ni RM600 lebih pun ada juga. But saya pilih yang untuk yang RM500 lebih. So dalam apa ni kotak ini tadi, tempat mic ini, pada saya kotak luar dia sangat-sangat eksklusif sesuai dengan harga dia. Dia nampak macam big camera. Kalau anda nampak, dia keras, dia bukan plastik. Okay, tapi dia dengan kualiti kalau kita pegang seperti ini, dia memang kukuh lah. Okay, jadi selamat untuk kita bawa ke mana-mana. Dekat sini pun ada label untuk Syncro. Okay, saya tak tahu saya pronoun dia betul atau tidak. Okay, saya panggil dia Syncro. Syncro lah kan, okay, nama dia. Okay, tapi kalau anda tahu bagaimana nak sebut perkataan Syncro ni dengan betul, anda boleh komen dekat bahagian dekat bawah. Okay, jadi saya sebut Syncro saja. Eh. Jangan judge saya untuk yang tu. So, bila kita buka back camera, wireless mic Syncro ini, kita akan dapat seperti ini. Tapi yang ni saya memang dah buka dia punya labelian mic lah. Apa yang kita terima dalam produk ni ada Allahu Akbar. Sorry. Okay, ada tiga jenis komponen yang petak seperti ini, di mana dia ada satu receiver, okay, satu receiver dan satu lagi adalah dua lagi adalah transmitter.
So kenapa saya yang ni saya dah saya tak buka dia punya apa ni penanda ni supaya saya tahu which one A which one B lah kan. Okay, saya je tahu sebab dia tak ada label dekat sini. Even though dekat receiver dia sepatutnya ada A dan B daripada segi mic macam mana nak bagi dia nak bagi dia besar sikit suara dia, mood suara dia ataupun tidak. Dia ada A dan B dekat situ. Jadi saya nak tandakan which one A, which one B. Satu saya buka dia punya plastik, satu saya tak buka dia punya plastik. Okay, itu yang kita terima. Untuk ada tiga komponen ini. Kalau anda beli yang harga RM500 lebih, kemudian anda akan terima dua lavalier mic. Satu ni memang saya dah guna. Kita akan terima dua lavalier mic. Saya tak letak dia punya filter dekat atas tu. Dan saya tak tahu mana saya letak filter dia. Okay, tapi dia ada filter dekat sini. Like this one. Sama macam ni. So, dia ada dua lavalier mic dengan clip sekali. Okay, yang ni yang saya dah buka. So, you ada terima dua lavalier mic. Saya akan tepikan ni dulu. Okay, dua lavalier mic. Nanti saya ajar macam mana nak sambungkan dia. Okay, so kita akan terima... Oh my god. Ini kan. Okay, kita akan terima wire untuk charging. Yang ni yang saya sangat suka dengan Simco ini tadi. Antara review orang, bila dia ada tiga sekali untuk charging. Okay, type C . Ini boleh pilih. Okay, ini boleh pilih. Sama ada anda nak type untuk... Saya ada untuk mikro ke atau untuk iPhone. Tapi yang saya pilih adalah type C lah. Okay, charging dia type C. I'm so sorry. Okay, salah. Okay, saya untuk yang ada connection, ada satu wire saya lupa bawa dekat sini. Saya beli untuk yang type C. Tapi yang ni memang charge dia, I'm so sorry. Okay, memang type C. Okay, type C memang untuk yang ni memang type C sahaja. Okay, dia tak ada type iPhone ke micro tak ada. Dia memang type C only. So charging dia sangat-sangat efektif because satu USB dan satu tiga type C seperti ini. So anda boleh connect lah every charge like this. Okay, kalau nak tiba nak charge dia ke, anda sambungkan macam ni. Okay. Okay, like this. Saya tunjuk je lah terus . Okay, macam ni. Okay, jadi anda boleh sambung. So saya akan tepikan this one. Okay, anda terima dua cat dead. Okay, untuk menghadang daripada bunyi bising bila anda buat outdoor punya rakaman. Okay, dua seperti ini. Kemudian anda akan terima clip lah, like this. Okay, clip mic. Yang ni tempat clip mic, saya lupa mana saya letak dah. Okay, yang ni adalah untuk tekan bukan restart ni macam handphone jugalah kan, this one. So anda akan terima wire juga. Okay, tak balik . Mana wire dia? Okay, you akan terima dua wire. Banyak pula wire ni pun boleh. Okay, anda akan terima dua wire. Yang ni untuk handphone dengan laptop pun boleh. So dia ada tiga dekat sini, connection dekat sini. So anda akan terima juga yang untuk kamera. So dia ada lambang kamera dekat sini. Okay, sangat bagus dia daripada segi packaging. Dia tak perlu kita cari-cari lagi yang ni untuk kamera. So you tahu yang ni untuk masuk plug-in pada receiver. Yang ni untuk masuk kepada kamera anda yang ada external mic. Tapi saya tak guna yang ini sebab saya tak ada kamera yang boleh support external mic. Okay, so saya beli yang, saya pakai yang this one. Untuk yang ada untuk handphone dengan satu lagi tempat yang boleh you cucuk dekat receiver dia. Okay, so daripada segi review nanti saya akan bagi kemudian. Cuma masalah dia pada Simco ini tadi, dia daripada seri technical dia lah. Contoh kalau bila you open transmitter satu, you kena betul-betul make sure yang bunyi suara dia sangat-sangat jelas. Sebab anda boleh dengar bunyi suara dia daripada mic ataupun headphone biasa lah kan. Okay, untuk pastikan receiver ni betul-betul menerima audio daripada yang ini. Okay, sebab yang ni kalau anda nampak dia ada lambang, dia ada tanda earphone kan. Okay, so anda boleh connect earphone dekat sini untuk memastikan mic tu berfungsi ataupun tidak. So bila you tekan this one, okay,
saya bagi contoh saja dulu ya. Okey, saya akan biasa saya on macam ni. Dulu saya on receiver dulu. Okey, sepatutnya macam kita on receiver dulu, tapi bila saya try balik, saya cuba-cuba, saya cuba untuk pastikan dua-dua mic ni berfungsi atau tidak. So saya cuba macam ni. Saya on secara serentak transmitter dia. Okey. Kalau ada dua macam ni lah, saya on secara serentak. Dia ada butang on dia. On secara serentak. Okey, dia akan clip macam ni. Maksudnya dia ready untuk pairing. Okey. Kemudian baru saya on receiver. Okey, saya on receiver. On macam mana? Dia kena pastikan you on kalau ada masa dia akan connect terus lah. Tunggu berhenti, tunggu dia klik-klik dia berhenti. Maksudnya dia dah pairing. Okey, ngam dia tengah pairing. So tak ada klik-klik lagi untuk yang tiga receiver ini. So kalau anda letak headphone dekat sini, anda akan boleh dengar bunyi suara anda daripada dua receiver ini tadi. So katakan saya tak nak guna dua-dua receiver sebab saya nak tak ada double dia punya suara. Jadi saya akan tutupkan receiver satu, transmitter satu, maaf, receiver pula. Okay, saya akan tutup receiver transmitter satu ni. So mic hanya berpandukan kepada saya. Kalau nak tutup, dia tak boleh tutup tekan sekali, dia kena tekan lama sikit. 1, 2, 3, 4. So close. Okay. So yang ini suara akan keluar melalui ini sahaja. Okay. Sekarang nanti saya akan tunjukkan video bagaimana untuk bagaimana kualiti audio dia kalau anda menggunakan Syncro ini tadi. Okay. Okay, baiklah, saya akan cuba untuk satu receiver dulu, satu transmitter dulu. Okay, so saya sekarang bercakap dengan jarak seperti ini. Kemudian saya naikkan sedikit. Yang ini adalah audio di mana ia direct kepada mic ini. Okay, mic di hadapan. So kalau saya dekatkan dalam jarak satu jengkal, okay, yang ini dia punya audio. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sekarang saya akan cuba kepada menggunakan lavalier mic. Okay, dan saya akan sambung kepada mic yang saya gunakan sekarang. Okay, saya letakkan balik. Kemudian saya akan sambungkan mic ini. Okay, pada location mic dekat situ. Okey, sekarang audio yang anda dengar apabila saya menggunakan lavalier mic. Saya menggunakan lavalier mic untuk transmitter A. Okey, saya bagi nama ini adalah transmitter A. Audio test audio. So pada receiver saya akan ubah untuk yang A. Test audio, maaf, saya salah tekan. Okey, ini transmitter B. Audio test ini untuk peringkat yang pertama. Audio test ini untuk tahap yang kedua. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Test kembali kepada audio level 1. Okey, sekarang saya akan pergi kepada mic B pula. Mic A pula. Tadi saya dah tekan B kan? So saya akan sambungkan kepada mic untuk yang transmitter A. Okay, yang tak buka lagi dia punya apa ni adalah transmitter A. So saya akan pairingkan dia, okay, dengan yang ini. Okay, sekarang dia dah pairing. Okay, sekarang saya akan buka mic untuk yang leveling mic bagi B tadi. Saya letak tepi. So sekarang suara audio saya adalah pada A. Saya ubah pada A. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Tidak ada audio daripada sini kah? Hello, audio test. Tidak apa-apa kuat untuk yang ini. Jadi sekarang saya akan lepaskan mic untuk yang ini. Saya akan sambung kepada transmitter A. Masuk kepada transmitter A.
tak tahu kalau nggak salah ya untuk yang ini. Okay, tapi mic dia tidak berapa kuat. Okay, saya naikkan sedikit untuk mic dia. Pun sama juga, mic dia tidak berapa kuat. Okay, sekarang dia ada dua transmitter yang menyala. Okay, maksud dia connect pada dua-dua. Sekarang saya akan cuba untuk ubah dia kepada mono. Apa tu format untuk mono? Maksudnya dia ada dua lah. Okay, saya try saja ya. Saya try saja. Hello, cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Hello, cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2. So sekarang saya boleh dapat mic daripada kedua-dua belah mic ini tadi. So hanya tekan this one untuk pastikan dua-dua mic berfungsi. Okay, kedua-dua mic ini berfungsi. Kena tekan sekali saja. Click one. Baru dia akan jadi bertukar kepada format mono. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat. Jadi begitulah audio yang anda akan dapat menggunakan Synco wireless mic. Okey, menggunakan satu receiver ataupun satu receiver dan satu transmitter ataupun satu receiver dua transmitter. Jadi anda boleh semak sendiri. Dan bagaimana kualitinya anda boleh bandingkan sendiri. Jadi kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan share video ini kepada orang lain juga. Okey, moga orang lain pula mendapat manfaat daripadanya, insyaAllah. Dan kongsikan dengan saya apa mic yang anda guna. Dan kalau anda pun pengguna Synco, apa masalah yang berlaku sekiranya anda menggunakan Synco? Pada saya itulah masalah dia, daripada segi technical issue. Dan it is small issue actually. Dan kalau anda rasa macam Synco ini pun ada kelebihan dia sendiri, anda boleh share dekat korang komen juga. So I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye. Stay safe.